angler pemancingan DM peduli korban banjir. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Angler pemancingan Datu Mangku kembali menyerahkan bantuan bagi masyarakat yang terdampak musibah banjir. Bantuan tersebut diserahkan ke sejumlah posko evakuasi di Kota Palangkaraya, Minggu 21 November 2021. Pembina Angler Pemancingan Datu Mangku, Haji Syahidan mengatakan, bantuan yang diberikan murni dari kegiatan mancing dalam event Gala Amal yang diikuti oleh puluhan angler di Kota Palangkaraya belum lama ini. Syahidan juga menyampaikan bantuan yang disalurkan di 5 lokasi dapur umum dan tenda evakuasi yang didirikan di sekitar kawasan yang terjadi banjir diantaranya Jalan Cilikriwut Kilometer 2, Jalan Kalimantan, Jalan Dr. Murjani, dan juga Jalan Bakung Merang. Menurut Syahidan, bantuan berupa 20 karung beras, masing-masingnya berisi beras, telur, gula pasir, puluhan dus mie instan, puluhan liter minyak goreng, air mineral, dan juga jenis sembako lainnya. Syahidan berharap musibah banjir ini cepat berlalu, dan kedepannya tidak ada lagi musibah yang menimpa warga Kota Palangkaraya serta masyarakat Kalimantan Tengah. Ketua Panitia Gala Amal, Witoto menjelaskan, pihaknya merasa bersyukur dapat bermanfaat bagi orang lain, khususnya lagi masyarakat Kota Palangkaraya yang terdampak musibah banjir. Lurah Pahandut, Effendi mewakili warga Pahandut juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan yang diberikan oleh para angler pemancingan DM. Dari Palangkaraya, Novan Dinata, Tabengan TV, melaporkan.